Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan kepala bidang kepada Abah Elan Sayang Hari. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keren bang? Madeceng. Ya, yang terhormat Bapak Pamong Budaya yang mengamati kemudian meliti tentang kebudayaan yang ada di Kota Samarinda, kami laporkan Bapak Pamong Budaya bahwa pentas kita sudah terlaksana 2 hari. Kemarin kita sudah melaksanakan pentas dari adat Banjar, yaitu Usung Penganten, kemudian yang kedua Budok, dan hari ini adalah giliran daripada Mapaci, salah satu upacara daripada suku Bugis yang ada di Kalimantan Timur. Selamat datang Pak Arafat Al-Julkarnain, salah satu tokoh Bugis juga di Samarinda. Anak-anakku sekalian, seni tradisi adalah salah satu daripada kebiasaan masyarakat zaman dulu, sehingga seni tradisi ini merupakan adat istiadat dan sopan santun. Benar kata Abah tadi, kita boleh menjadi warga yang modern, tapi tetap beradat dan beristiadat. Sekarang kita langsung persembahkan persembahan dari Sanggar Tinggilan Etam Samarinda, yang dimana pada hari ini membawa timnya. Iya benar, acara Mapaci Adat Budaya Suku Bugis Pentas Seni Tradisi dalam rangka Hardiknas Kota Samarinda. Kita sambut tari Mapadupa yang dilaksanakan atau dibawakan oleh anak-anak penari dari Gang Samsul, Mangkupala, Samarinda Seberang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, adik-adik sekalian dan juga seluruh tamu undangan, saat ini adalah prosesi Mapaci, di mana para tetua ataupun juga orang tua kita, di mana tadi diawali dengan menghamburkan beras kuning sebanyak 3 kali dengan membacakan salawat. Setelah itu menyusun kain yang ada di bawah telapak tangan calon pengantin wanita. Dalam prosesi ini, para tetua ataupun juga orang tua memberikan namanya daun pacar. Jadi memang diawali pada dasarnya acara Mapaci ini merupakan acara dari bentuk suatu kehormatan kita dari pengantin wanita, yang dimana yang ditugaskan pada hari ini adalah orang tua ataupun para sesepuh dan tetua di keluarga kita, sembari memberikan doa selamat semoga saat pernikahan berjalan dengan lancar.
Kemudian juga ada lilin yang dibawa oleh para tetua ataupun juga orang tua kita dan diberikan kepada sang calon pengantin wanita. Diputarkan ke wajahnya selama 3 kali sembari juga mengucapkan salawat dengan tujuan agar pada saat nanti di hari H bercahaya, bersinar, menampakkan aura yang positif. Ternyata paci yang dikenakan di tangan calon pengantin serbuk paci.